وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada kesempatan ini perkenan kami selaku penyelenggara untuk menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk transfer knowledge tentang tata cara teknis penggunaan aplikasi pada website simima.bu.go.id. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman panduan teknis kepada para peserta untuk dapat mengakses website kami yaitu simima.bu.go.id. Adik-adik sekalian ini sangat beruntung mengikuti kegiatan ini. Karena kenapa? Karena kegiatan distance learning ini sangat penting untuk nanti setelah adik-adik sekalian selesai. Karena sekarang ini zamannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, khususnya di pasal 70 menyebutkan adik-adik sekalian, setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Dengan adik-adik ini sekalian mengikuti distance learning ini, nah kami dari Kementerian PUPR sudah memfasilitasi dengan distance learning ini dan sudah koordinasi dengan LPJK. Nah, LPJK ini sudah mengakui bahwa ini sudah salah satu sudah adik-adik mengikuti pelatihan. Jadi ini pengganti pelatihan. Kami mengharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR sudah memfasilitasi segalanya, termasuk dengan sistemnya dan kemudahan-kemudahan dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi. Kami harapkan adik-adik sekalian serius mengikuti distance learning ini supaya lulus semua. Dan selanjutnya setelah lulus dari ITN ini mendapatkan gelar sarjana, bisa langsung mengikuti sertifikasi kompetensi ahli muda. Yang pertama, kami menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, PUPR. Kami, ITN Malang, sangat menghargai bagaimana Kementerian PUPR melalui Balai Penerapan Teknologi begitu peduli terhadap kami ITN Malang, khususnya lulusan-lulusan yang sebentar lagi akan meninggalkan kampus dengan titel sarjana teknik. Tadi sudah disampaikan bahwa sekarang kita tidak hanya bisa bermodal ijazah sarjana teknik, ada dekat mahasiswa, ini yang perlu diperhatikan. Kita tidak hanya sampai kepada ijazah, tetapi ada yang harus dilengkapi yang lain supaya kita siap untuk berkompetensi, berkompetisi dengan yang lain, yaitu ada sertifikat keahlian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi dan seisinya, kegiatan distance learning bidang pekerjaan hukum dan rumah rakyat di ITN Malang kami nyatakan dibuka. Setelah Anda lulus dapat ijazah, saudara akan mendapatkan sertifikat, syaratnya dibekali pelatihan di asosiasi jalan jembatan, asosiasi gedung-gedung, asosiasi bendungan dan sebagainya. Itu pembekalan di situ 4 juta. Kemudian untuk proses sertifikasinya 1,5 juta, berarti berapa? 5,5 juta. Mahasiswa itu pas-pasan.
tapi pemerintah ini melihat itu, ya, kemudian peduli dan bertindak, terbentuklah Sigma. Jadi biaya yang 4 juta pelatihan di asosiasi itu diambil alih oleh kementerian, dijadikan Sigma, Anda tidak bayar lagi. Saya rasa cukup. Nanti kalau kurang jelas bisa copy paste itu apa persyaratan-persyaratannya. Semangat, selamat sore. Dari LPJK Provinsi Jawa Timur dan adik-adik sekalian untuk hadir dalam acara pengenalan Sigma Konstruksi. Jadi secara singkat, Sigma Konstruksi itu adalah sistem informasi belajar intensif mandiri di mana 90%-nya itu merupakan pengetahuan yang akan dan pasti adik-adik perlukan untuk bekerja di bidang infrastruktur. Jadi untuk Malang ini kita pernah melakukan bimbingan teknis sebanyak 1000 orang yang kemarin itu sertifikatnya berlaku, ya itu kan 2 hari. Nah itu sudah dianggap 16 jam pelajaran, tinggal dilengkapi data-data lainnya, kira-kira seperti itu. Saya sampaikan juga, kenapa teman-teman butuh SKA? Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Henry, di undang-undang kita wajib, undang-undang nomor 2 tahun 2017 wajib, tadi sudah disampaikan kan ya, oke, itu saya nggak perlu bahas lagi. Dan ada remunerasi, sudah disampaikan juga, ada remunerasi, yang punya SKA dan nggak punya SKA akan beda remunerasinya. Teman-teman, di sini saya Godlieve, Godlieve Sitorus. Perkenalkan, akan melakukan penjelasan mengenai tutorial supaya teman-teman ini bisa masuk ke dalam sistem Sigma Konstruksi. Oke, jadi yang akan saya jelaskan itu ada 4 tahap dari Sigma ini. Yang pertama adalah pendaftaran. Teman-teman sampai bisa terdaftar sebagai memiliki akun di website ini. Kemudian yang kedua, mendaftar ke pelatihan yang teman-teman tadi di depan udah isikan, ada yang pengembangan wilayah dan kota, kemudian ada ahli teknik bisa jalan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana teman-teman bisa mendownload modul-modul untuk teman-teman pelajari dan bisa ikut. Oke teman-teman, silakan mendaftar. Ini kita ice breaking aja ya, supaya gak mumet kepalanya. Oke. Untuk para fresh graduate. Fresh graduate ini selama ini kalau mau mendapatkan sertifikat kompetensi SKA itu harus kerja 1 tahun dulu. 1 tahun itu dihitungnya 12 bulan. Padahal proyek konstruksi itu tidak ada yang 12 bulan, biasanya 6 bulanan. Kegiatan ini sangat menunjang program di khususnya di ITN. ITN ini sekarang orientasinya adalah bagaimana menciptakan lulusan-lulusan yang siap pakai. Jadi LPJK Jawa Timur telah mengadakan MOU dengan 16 perguruan tinggi di Jawa Timur, kemudian kerjasama dalam bentuk piagam antara dekanat. Acara ini bagus ya, distance learning. Cuma yang kita harapkan setelah mengikuti distance learning ini, seperti yang saya sampaikan tadi, mahasiswa-mahasiswa ini setelah ikuti distance learning lulus dan sudah itu lulus sarjana.